Pelatih Red Spark, Ko Hee-jin, telah membuat keputusan tepat dalam ASEAN Quarterly Tryout dengan memilih Megawati Hangestri dalam memperkuat tim Daejeon Cheongkwanjang Red Spark. Di mana dengan hadirnya Megawati Hangestri telah membawa Red Spark menuju kesuksesan di Liga Voli Korea Selatan 2023-2024. Diketahui dalam menyeleksi Megawati Hangestri, pelatih Ko Hee-jin bahkan sampai harus melihat langsung penampilan atlet voli putri Indonesia itu tampil di SEA Games 2023 lalu. Meski awalnya menjadi pilihan ketiga, Megawati Hangestri membuktikan bahwa ia adalah aset yang berharga bagi Red Spark. Meskipun Megawati memiliki tinggi badan yang standar, namun ia berhasil memadukan kecepatan, elastisitas, kekuatan, dan keterampilan menyerang yang luar biasa. Keberhasilan ini dilihat dari aksinya di SEA Games 2023 yang berhasil menarik perhatian pelatih Ko Hee-jin. Ketika pelatih Ko Hee-jin yakin memilih Megawati Hangestri merupakan keputusan yang sangat tepat. Terbukti, Megawati Hangestri mampu memberikan kontribusi besar dalam serangan di tim Red Spark, menjadikan mereka sebagai kuda hitam dalam persaingan di Liga Voli Korea Selatan 2023-2024 yang saat ini tengah berlangsung. Namun perlu diketahui, keputusan untuk memilih Megawati Hangestri bukanlah keputusan yang mudah. Megawati Hangestri belum pernah bermain di V-League sebelumnya, sehingga sulit untuk menilai seberapa baik dirinya. Selain itu, mengisi kuota Asia dengan seorang spiker avogi seperti Megawati Hangestri dapat menjadi resiko, karena hal ini membutuhkan seorang pemain asing untuk bermain sebagai pemukul luar. Meski begitu, Ko Hee-jin memilih untuk mengambil langkah berani dengan mengandalkan Megawati Hangestri sebagai pemukul luar dan membawa Giovanna Melada sebagai pemain asing. Dalam dua pertandingan terakhir, Red Spark menunjukkan performa luar biasa dalam kompetisi Liga Voli Korea Selatan 2023-2024 Putri. Tim ini tidak hanya memiliki pemain-pemain bagus di sisi kiri dan kanan, tetapi juga di bagian tengah. Pemain seperti Jung Ho-young dan Park Eun-ji membuktikan kekuatannya di dalam tim. Performa tim Red Spark yang semakin baik, khususnya dalam kompetisi Liga Voli Korea Selatan di tahun 2023-2024 Putri. Dengan pemain-pemain andal seperti Megawati Hangestri, Giovanna Melana, Jung Ho-young, dan Park Eun-jin, Red Spark menjadi kuda hitam di Liga Korea musim ini. Di tengah-tengah peningkatan ini, yang mencuri perhatian adalah spiker Megawati Hangestri yang tengah naik daun. Atlet voli putri Indonesia yang bergabung dengan Red Spark untuk memenuhi kuota pemain Asia telah mencetak total 95 poin dalam 4 pertandingan dengan rata-rata 23,75 poin per pertandingan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.